sebagai contoh di sini kan ada beberapa nih. Hidup mahasiswa Papua. Hidup. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Hidup KNPB. Hidup. Baik kawan-kawan. Mari semangat kawan-kawan. Mari semangat kawan-kawan. Satu komando. Satu komando. Kolonialisme. Kolonialisme. Kapitalisme. Kapitalisme. Militerisme. Militerisme. Papua. Papua! Merdeka! Papua! Kawan-kawan, untuk tragedi Biak Berdarah yang hari ini kita turun pada tanggal 6 Juli 2024, tidak hanya itu kawan-kawan kasus berdarahnya, tapi banyak kasus berdarah lainnya terjadi. Di mana wabahnya berdarah yang terjadi pada tahun 2000 dan 2003, kemudian disusul lagi wasir berdarah pada tahun 2003, kemudian disusul lagi Nabire berdarah 2014, dan Muncen berdarah 2006, dan Fak-Fak berdarah 2017-2018, Panjai berdarah 2014, dan beberapa kasus berdarah lainnya terjadi di Tanah Papua. Tapi sampai hari ini, memasuki tahun 2014, negara tidak ada tindakan serius untuk menyelesaikan semua persoalan itu. Maka kami Aliansi Mahasiswa Papua akan menyatakan sikap. Baik, pernyataan sikap Aliansi Mahasiswa Papua. Salam Pembebasan Nasional Papua Barat. Nimo, Koyau, Koa, Kosa, Dengom, Koimoi, Kabia Mufa, Naeba, Nare, Yebu, Walak, Koenyembe, Kamakani, Kamolongo, Inaunat, Iwau. Wah. Melawan lupa 26 tahun tragedi Biak Berdarah, kekerasan kolonial dan militer Indonesia di Tanah Papua Barat. Tepat 26 tahun pelanggaran HAM berat Biak Berdarah itu terjadi. Tragedi Biak Berdarah merupakan akibat tindakan dari aparatus militer Indonesia kolonial. Kolonial Indonesia melakukan tindakan kekerasan terhadap rakyat Papua Barat di Biak yang mengibarkan bendera Bintang Kejora secara damai dan demokratis. Kekerasan dan kejahatan aparat terhadap rakyat Papua di Biak pada tanggal 2 sampai 6 Juli 1998 telah mengorbankan 230 orang, di mana 8 orang meninggal, 8 orang hilang, 4 orang luka berat, dan dievaluasi ke Makassar. 33 orang ditahan ke wewenang-wewenang, 150 orang mengalami penyiksaan, dan 32 mayat misterius ditemukan hingga terdampar di perairan Papua New Guinea. Dan sebagian korban belum terdata sejak 6 Juli 1998. Kasus pelanggaran HAM berat tersebut sampai hari ini 6 Juli 2024 telah memasuki 26 tahun, namun negara masih terus mengabaikan dan sepelekan kasus pelanggaran HAM tersebut. Bahkan pelanggaran dan kekerasan terhadap rakyat dan bangsa Papua terus terjadi di mana-mana. Kondisi ini kami melihat bahwa kekerasan oleh kolonial dan militer Indonesia di Tanah Papua merupakan kekerasan yang dilakukan secara struktur dan sistematis terhadap rakyat Papua Barat dari tahun ke tahun tanpa hentinya.
yang mengancam berbagai korban kemanusiaan, alam, budaya, dan martabat kemanusiaan. Dan tidak terlepas dari praktek kapitalis dan kedok imperialis antara kolonial Indonesia di tanah bangsa Papua Barat. Akibat awal dari aneksasi bangsa Papua Barat sejak 1 Mei 1963. Setelah rakyat Papua Barat merebut kemerdekaan pada 1 Desember 1961 secara konstitusional, jujur, dan de facto secara pengakuan kebangsaan di bawah Belanda dan penyiar radio Australia, serta Belanda bahkan secara sah astritut kebangsaan sudah ada sejak itu. Namun, kemerdekaan bangsa Papua telah dimanipulasi oleh Indonesia dan orang manapun negara-negara yang mempunyai berbagai kepentingan di atas tanah Papua Barat. Selanjutnya, kekerasan tragedi kemanusiaan tersebut berlanjut dalam bingkai negara kolonial Indonesia melakukan berbagai operasi militer sampai intinya, termasuk tepat pada 6 Juli 1998 merupakan hari peringati tragedi Biak Berdarah yang ke-25 tahun hingga 6 Juli 2023 tanpa penanggung jawab dan menghadiri atas kekerasan aparatus militer Indonesia oleh negara. Ini telah 26 tahun berlalu tanpa proses penyelidikan kasus tragedi Biak Berdarah maupun seluruh tragedi kemanusiaan dan pembiaran terhadap aparat negara sebagai pelaku pembantaian tersebut. Tindakan pemeliharaan dan pelindungi pelaku pelanggaran HAM justru melanggar kepentingan akses ke eksploitasi sumber daya dan menjaga eksistensi mengkoloni Papua Barat dan serta disertakan juga pemusnahan etnis Malaysia Papua Barat yang sangat spontanitas yang meningkat terus-menerus. Terlihat jelas ketika bangsa Papua Barat dianeksasi dari 1 Mei 1963 hingga 2020 sangat cukup signifikan kekerasan oleh aparatus negara kolonial Indonesia di seluruh tanah Papua Barat. Ketika bangsa Papua Barat dianeksasi, masifnya perampasan tanah-tanah adat serta meningkatnya represitas aparat negara disertai dengan kerebutan penangkapan aktivis Papua Barat yang makin meningkat. Juga militer dan sistem di bawah kontrol negara kolonial Indonesia terus melakukan pelanggaran HAM, pembunuhan, pemerkosaan, pengejaran dan penangkapan aktivis Papua Barat. Rasialisme penagihannya bahkan menjarakan hingga menghabisi nyawa rakyat Papua Barat tanpa henti. Setelah Biak Berdarah, terjadi pula berbagai tragedi-tragedi mulai dari tragedi Wamena Berdarah pada tahun 2000 dan sampai 2003. Kemudian Rosyur Berdarah pada tahun 2001, Punten Berdarah pada 2006, Nabire Berdarah pada 2019, dan peristiwa berdarah lainnya yang negara kolonial Indonesia pun tidak menyelesaikan kasus-kasus tersebut sampai hari ini. Bahkan otsus atau otonomi khusus sejak 21 November 2001 disahkan melalui mantan Presiden RI yaitu Soekarno Putri Megawati sampai ke pemimpinan Jokowi Maruf Amin tak ada kasus pun yang selesaikan malah dalam tahapan otsus Papua berlangsung hingga kini tragedi berdarah tersebut meningkatkan bahkan otsus Papua yang diberikan merupakan kebijakan yang merugikan meresahkan rakyat Papua Barat yang terus ditindas habis-habis sampai hari ini. Selama tahun 1961 hingga 2021 tercatat 22 operasi militer yang sudah meneror, mengintimidasi, mutilasi, serta memperkosa perempuan-perempuan Papua untuk menguasai seluruh aset kekayaan alam di tanah Papua. Bahkan sepanjang tahun-tahun itu, rakyat Papua harus mengungsi mencari tempat aman. Bahkan dalam kurun waktu 2017 hingga 2022, terjadi pengungsian secara massal di beberapa wilayah di antara Duga, Timika, Intan Jaya, Puncak, Pegunungan Bintang, Maibrat, Yaukimo, dan Yape. Dewan Gereja dalam laporan terbaru melaporkan lebih dari 60 ribu rakyat Papua mengungsi. Artinya selama 4 tahap berturut-turut, rakyat Papua tidak merayakan Natal sebagai hari besar umat Kristen. Selain disebutkan di atas, proses pemiskinan secara ekonomi,
pelayanan kekerasan dan kesehatan yang buruk, pendidikan yang tidak layak, dan persoalan di berbagai sektor dilakukan secara negara dengan sadar dan terancam. Di sisi lain, pemekaran provinsi yang sebelumnya ada 2 provinsi, Papua dan Papua Barat, kini bertambah menjadi 6 provinsi, yakni Barat Daya, Papua, Papua Barat, Papua Selatan, Papua Pegunungan, dan Papua Pegunungan Tengah, yang sudah tentu ini merupakan awal kehancuran orang Papua di tanah sendiri. Awal di mana perampasan tanah, air, udara, serta laut yang akan masif serta meloloskan kepentingan negara-negara maju untuk mengambil sumber daya alam serta membunuh rakyat Papua atas nama struktur. Sejak pemilihan Presiden Joko Widodo pada akhir tahun 2014 hingga 2024, kapitalisme global dan militer TNI Polri bekerja sama dan membiarkan terus. Mengakumulasi lebih banyak kekuasaan dan anggaran dengan melanggar struktur komando teritorial yang mengizinkan mengakses SDA secara legal maupun ilegal. Sejak lama pemerintah pusat dan pemerintah lokal, militer dan kapital global terlibat dalam kegiatan ekonomi ilegal di West Papua, termasuk di usaha penembangan kayu dan pengamanan perusahaan-perusahaan pertambangan dan perkebunan yang juga disertai pengusahaan orang-orang West Papua dari tanahnya. Militer, pemerintah Indonesia dan elit lokal juga merupakan penerima alokasi dana otsus dalam jumlah yang besar. 2% dari anggaran nasional Indonesia serta dana pembangunan dan dana struktur, bupati-bupati terpilih memiliki anggaran yang bisa diakses militer untuk melakukan operasi militer melawan dugaan acara pemberontakan di West Papua. Kendati Undang-Undang Otonomi Khusus Jilid 1 dan 2, kemudian dan G20, Omnibus, Undang-Undang Minerba, Undang-Undang KUHP, serta seluruh kebijakan negara hanya untuk kepentingan eksploitasi kapitalis modal di tanah West Papua. Sehingga aparat keamanan TNI Polri menjadi anjing penjaga para pemodal untuk meraup banyak untung dari eksploitasi sumber daya alam di Papua yang melimpah memperlancar aktivitas di Papua. Hal ini menyebabkan kasus-kasus pemukaman kebebasan berekspresi secara damai terus berlanjut. Larangan pengibaran bendera bintang Jayora tetapi diberlakukan dan tidak ketinggalan tetap terjadi pembunuhan di luar hukum oleh TNI Polri. Bahkan setelah Undang-Undang Otsus disahkan Presiden Jokowi mengizinkan militer Indonesia memperluas struktur teritorialnya dengan membangun 2 komando daerah militer baru di Provinsi Papua dan Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, serta Papua Selatan. Pihak militer mengklaim bahwa hal ini diperlakukan dalam rangka melawan gerakan perlawanan Papua. Tetapi pembebasan Jayora Papua Barat TNPB, namun TNPB tidak hadir dalam jumlah yang signifikan di tanah West Papua. Tampaknya militer tengah berusaha menjustifikasi penambahan struktur komando teritorial yang bisa membuat mereka terus melanggarkan kepentingan bisnisnya. Sedangkan rakyat Papua minta untuk hak menentukan nasib sendiri dan TPNPB meminta untuk perundingan agar mengurangi pelanggaran HAM di Papua. Di lain sisi Jokowi Maruf Amin serta Maruf MD tidak mau mendengarkan apa keinginan TPNPB dan rakyat Papua untuk segera lakukan perundingan. Melainkan